أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Pertama, kita sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya. Pada malam ini pada kita sama-sama kita berkumpul, sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah dan kita dapat melapangkan masa untuk berada dalam rumah Allah untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Insya-Allah mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini dirahmati dan berkati oleh Allah SWT dan kita dapat manfaat bersama dalam majlis yang mulia insyaAllah. Yang berbahagia Fadil Tuan Imam pengurusi surah Jumaat, ya. Pengurusi masjid, kalau ku Arab dia tak ada panggil surau solat jemaah, fikir masjid lah. Tapi sebab undang-undang dunia dia lain, surau tak ada itiran masjid tapi boleh semai jemaah, dia panggil surau boleh semai jemaah. Haa, itu juga masjid dia tak dapat dengan itiran masjid. Sebenarnya ikut lughawi, ikut bahasa masjid lah. Sebab masjid tu daripada kalimah isim makan. Apa dia? Tempat orang bersujud. Masjidun, tempat orang bersujud. Jadi dikira masjid lah. Ataupun orang beri nama dengan nama musalla. Musalla pun isim makan juga, tempat orang sembahyang. Tak kisah apa nama pun tuan-tuan sekalian. InsyaAllah Alhamdulillah, mudah-mudahan dah berkat sama dah kita berada dalam rumah Allah SWT. Tuan-tuan dalam hati Allah SWT sekalian, saya tak ada beritahu tajuk apa oleh pada Ustaz Zahir. Ustaz Zahir tak ada. Saya jumpa saya lama dah. Dia suruh saya cerita perkara agama yang terus sekalian. Jadi tuan-tuan ni mudah cerita lah. Saya nak cerita ringkas-ringkas je tuan-tuan sekalian. Kita ni ada dua garis dalam kehidupan. Pertama garis mula, kedua garis tamat. Mudah ya. Hidup kita dunia ni ada dua garis. Macam orang nak domba lari, kena duduk garis mula. Masuk ke serat jalan, tak mula dia tak cik. Dia kena duduk garis mula. Kemana kita nak pergi duduk garis mula ni? Kita nak menuju ke garis penamat. Dan berapa orang yang dapat sampai tempat garis penamat ni? Nah, ni nak tunggu ni. Sampai dalam keadaan berjaya, maka tuan-tuan sekalian kita lalui. Nak sampai ke garis itu, kita akan melalui berbagai rintangan. Letih, penat, perlu lalui ujian, perlu lalui latihan sebelum kita nak sampai tahap ini. Maka tuan-tuan dalam hati Allah, bersempena dengan kebetulan kita berada dalam bulan Hijrah. Orang Melayu ni bila tahun bulan Islam, oh yo tuan-tuan sekalian, yo forum Hijrah ni macam-macam nama forum. Merentasi dunia, Hijrah dalam merentasi kehidupan di dunia. Cerita di Hijrah je, tajuk di bawah. Lepas tu Hijrah, macam-macam tu kan. Sejak bulan Hijrah tahun ni saya dah 4 kali forum. Tajuk macam-macam. Aku cerita Hijrah je. Buat latar nak tajuk merentasi dunia ke, alam ke, lautan ke, cerita Hijrah sama saya. Saya nak sebut apa? Nak sebut bahawa
Dia bukan nak kepada cerita, dia nak kepada maksud yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dimaksud dalam hijrah? Tuan-tuan terhormati Allah, dalam hijrah ni dia bukan hanya sekadar cerita Nabi pergi berpindah ya. Di dalam tu ada beberapa perkara. Saya nak ambil beberapa perkara penting yang boleh kita lihat. Pertama sekali dalam hijrah ni tuan-tuan, Allah nak ajar erti ketaatan. Allah nak ajar erti kita taat kepada perintah Allah. Tuan-tuan, kalau kita lihat hijrah Nabi berlaku betul-betul kerana datang daripada wahyu Allah. Dan pada ketika itu kamu akan berdepan dengan dua keadaan. Sama ada kamu pergi kerana Allah ataupun kamu pergi nak mencari sesuatu yang lain. Allah beritahu kepada Nabi SAW, kamu akan berdepan dengan suasana benda ini. Nabi beritahu kepada para sahabat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijratuhu di dunia au yusibuha au imra'atin yamkiha fal hijratu mahadar ilaih. Hadis yang sinonim dengan peristiwa hijrah. Tuan-tuan mudah pada hadis ini. Nah, cerita Nabi beritahu dua keadaan. Pertama, Nabi sebut perintah Allah, innamal a'malu binniyat. Nabi cerita, ingat nak mula kerja ni kamu kena betulkan niat kamu. Lepas Nabi beritahu ada dua keadaan. Pertama, Nabi kata kalau kamu buat Allah Rasul, kamu dapat Allah Rasul. Kenapa Nabi sebut Allah Rasul? Faman kana hijratuhu, Nabi kata innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kenapa Nabi sebut Allah Rasul? Tuan-tuan, Nabi nak sebut dua keadaan kehidupan kita. Pertama, kita hidup di dunia. Maka kita hidup dekat dunia ni, perkara yang kita nak tengok adalah Allah, Rasulullah. Rasul ini membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Allah, yakni akhirat, kehidupan kita dulu. Dua-dua ni tak boleh nak tinggal. Tuan-tuan rasa tak nak fikir tentang hidup dunia sebab nak fikir akhirat ni. Apa yang ada pada akhirat kalau tidak dimudahkan dengan dunia? Akhirat ni bukan tempat beribadah. Akhirat bukan tempat untuk nak beramal. Akhirat bukan tempat untuk menunjukkan ketaatan. Akhirat tempat untuk menerima segala apa yang kita lakukan di muka bumi Allah. Di, ketika di dunia dulu, kamu orang yang taat, kamu orang yang beramal, kamu orang yang soleh, maka itu semuanya akan memberi keputusan untuk kita berada di akhirat. Maka kita ada di dunia. Alah tu dunia akhirat tak ada fikir. Kita fikir dunia je, tak boleh. Sebab kerja yang kita nak buat dekat dunia ni, kita perlu fikir ia ni akan mendapat sesuatu yang baik di akhirat. Kerana di akhirat juga kita akan berdepan dengan dua keadaan. Sama ada syurga Allah ataupun neraka Allah. Sama ada rahmat Allah ataupun kemurkaan Allah. Berarti tak sekalian, dua benda ni tak boleh nak lari. Manusia kalau kerja dunia, kamu jangan lupa akhirat. Manusia cari akhirat, jangan lupa dunia. Ya. Hari ni ada orang berfikir akhirat sampai tak nak dunia. Timbul golongan ahli tarekat. Oh, tarekat. Tarekat orang Melayu ni tuan-tuan, zikirnya tu tarekat Melayu. Aku tak tahu dia ambil ilmu daripada mana, Allahu'alam tak sekalian. Asal tarikat je berzikir, asal tarikat je berzikir, itu tarikat orang Melayu. Orang Melayu ni dia suka buat benda pilih-pilih kan sekarang. Dia ambil ilmu daripada dalam mana sekarang jalan, dia buat kerja tu dah tarikat. Alamak tu dia menganggap bahawa syariat ni tak ada apa-apa. Bila kita dah ada tarikat hubungan kita dengan Allah sampai satu tahap yang dipanggil hakikat, kita akan berjumpa dengan satu matlamat yang dipanggil makrifat kita dengan Allah sesuatu sama. Kita dengan Allah tu dah sama. Sampai tak, dia tak payah semayang. Nak semayang apa? Semayang semua Tuhan. Semua pada Nabi Tuhan. Aku tu Allah, Allah tu aku. Dan saya mengaji tarikat kan? Ikut dia buat tarikat yang buat mengaji hakikat. Sampai satu tahap dia akan bertemu Allah tu aku, aku tu Allah. Dia tak perlu semayang. Dia pergi nama dia tarikat gila babi. Dia mari mana mengaji tarikat yang kaya semayang? Tuan-tuan, amalan kita dekat dunia ni, zikir kita tersegan adalah salah satu daripada amalan yang dipanggil tarikat. Mana tarikat? Tarikat terdatang daripada sana, itu panggil tarikat. Tarikat ni maknanya jalan. Kamu ambil daripada mana jalan zikir kamu ni? Daripada Rasulullah. Atau apa dia betul sekali? Daripada syekh-syekh tu adalah sanad untuk nak sampai tahap pada Rasulullah. Tak pula kamu semua. Tapi yang kamu ambil tak sama Rasulullah tak betul. Saya nak tahu contoh. Memang hidup dekat dunia ni kena tarikat. Contoh tu tak tengok. Kita beribadah. Kalau kita tak ada tarikat,
kita tak ada syariat, tak ada tarikat, tak ada hakikat, tak ada makrifat, ibadah kita Tuhan tak terima. Allah macam mana tu Tuhan? Kita rasa ibadat sana tak ada benda tu. Bukan benda tu nak kena sebut. Saja aku beribadat, Allah saja aku semayang dengan syariat dan hakikat serta tarikat juga makrifat. Nak sebut begitu. Amalan kita dah cukup. Memang tak ada. Kalau orang kata ada tarikat, tak ada hakikat, gila kena sebenarnya. Yang gila. At-tariqatu biduni syariat kaljunun. Orang yang bertarikat tanpa ada syariat, tanpa ada syariat, dia gila. Asy-syari'atu bila tarikat la yakun. Siapa yang bersyariat tanpa ada tarikat, kosong, nothing, tak ada apa-apa ibadah kamu. Orang kena tarikat, kena. Cuma orang Melayu kita bila kata syariat berkaitan dengan tarikat, dia kira-kira. Kita lama tak. Saya sebut contoh dekat tuan-tuan. Satu je. Salah satu di antara rukun dalam solat. Kalau semua-semua tak pilih kita malam ni. Salah satu rukun. Takbiratul ihram. Tuan-tuan tengok. Dalam amalan kita ada di keempat-empat. Jangan salah dalam bahaya. Dalam amalan kita, ketika kita nak semayang, kita akan sebut Allah. Mari mana perintah Allah ni? Kenapa kena sebut Allahu Akbar dan semayang? Sebab dia rukun semayang. Betul? Kan dalam sembahyang orang dah berangkat dengan rukun 13. Pertama niat, kedua takbiratul ihram. Allah perkataan. Maka Allah kalimah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu adalah syariah. Kalau dia suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, itu syariah. Tak payah sebut Allah, tak sebut, tak sebut sembahyang. Sebab itu suatu perintah syariah. Bila sebut syariah, tentang keringat dia ada dua. Syariah itu kan? Sama ada benda betul atau benda tak betul. Syariah ni dia datang dalam bentuk perintah dan dia datang dalam bentuk tegak. Itu syariah. Apa hukum minum marak? Haram. Maka itu syariah. Mengharamkan sesuatu yang diharamkan dalam syariah. Datang dalam bentuk tegakan. Wajib kamu menunaikan solat. Maka ketika mengerjakan solat itu dipanggil wajib yang termasuk dalam syariah. Maka Allahu Akbar itu adalah syariah. Kenapa kita nak sebut Allahu Akbar ketika sembahyang dan kita angkat tangan? Allah. Walaupun ada orang tak angkat tangan dari segi beberapa pandangan ulama melalui pandangan mazhab-mazhab yang berbeza. Asy-Syafi'i sunat mu'akkad angkat tangan. Allah. Mari mana angkat tangan? Tentang dia jumpa dalam Quran Allah Ta'ala suruh takbirul ihram angkat tangan dia jumpa. Maka kau tak jumpa, aku tak jumpa. Tuan-tuan mengaji sampai Taurat Zabur kau jumpa. Dalam Quran Tuhan tak pernah ajar kita semayang. Ada tuan-tuan jumpa Quran Allah ajar kita semayang, ada ni? Tak ada tuan-tuan. Dalam Quran Allah perintah kepada kita untuk semayang. Tuhan tak pernah ajar. Tuhan sebab aqimu solat, dirikan semayang. Macam mana nak semayang? Tarikan. Mana tarikan? Hak ni kita buat ni, hak kita ikut Nabi. Ni kan kan? Apa Nabi kata? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam mana kamu tengok aku sembahyang. Bila kita ambil suatu amalan yang datang daripada Rasulullah, maka itu adalah tarikan. Tarikan itu. Tapi kita orang lain tarikan zikir. Dah tarikan dia kena malah Allah 1,000 kali, dah Allah 4,000 kali. Ngaji tak habis. Ambil tarikan, ambil tepi kaki lima. Tak betul. Bukan saya kata zikir tak betul, jangan salah faham. Bukan zikir tak betul, tapi yang menentukan hanya zikir sahaja itu adalah tarikat tak betul. Sebab tarikat sesuatu yang kita ambil daripada sanad yang benar, terutama sanad daripada Rasulullah. Maka dengan lantaran sembahyang kita, kita dah kena buat dua syariat dalam bab kita patut tentang hukum dan kita lakukan amalan perbuatan. Ulama-ulama tafsir kita dan ulama solat. Kenapa angkat takbir itu diambil daripada depan dan dari ke belakang? Dia tak bawa angkat depan Allah kepada begitu. Ya, ada sebab tuan-tuan, ulama tafsir kita ni main ikut-ikut je. Ulama saya pun tak pernah kaji. Cuma ulama tulis dalam kitab, kita baca, ngaji jumpa Allah Akbar. Satu benda yang kita ambil, kita tolak dalam keadaan kita tak anggap, dalam keadaan kita nampak. Kita ambil ni, kita tolak ke depan. Kita nampak dia dekat depan. Tak nak pun tapi kita nampak. Walaupun kita benci tapi tiap-tiap hari kita tengok, lama-lama kita suka balik. Sebab bila sebut takbir itu ihram, kita membuang segala-galanya. Allah, kita menolakkan segala-galanya ke belakang dalam keadaan kita tak terima
lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala hidup tanpa kita ingin melihat. Yang kita hanya berpandang hanya Allah semata-mata. Sebab kalimah Allahu Akbar, perkataan Akbar itu dipanggil perkataan daripada isim tafdhil, sesuatu yang tidak ada lebih daripada dia. Apa? Akbar, yang lebih besar dari segala-gala, dalam arti kata lebih kuat, lebih berkuasa, lebih segala-gala daripada apa yang ada dekat dunia pada hari ini. Lalu kita membuang dengan kalimah Allah Akbar, dan kita mengambil yang hanya Allah itu saja untuk kita semakkan dalam hidup kita. Itu salat bangun tarikan bawa dari syariat. Duduk mana hakikat? Duduk mana ma'rifat? Tentang sekalian, apa yang kita lakukan ini ketika kita akan takbir, itu syariat. Hakikat sebenar perbuatan ke tak? Hakikat sebenar makna yang ada. Mana makna Allah Akbar? Saya sebut tadi. Kita sebut Allah itu, hakikat sebenarnya kita telah menolak segala sesuatu yang lain yang ada di dunia, yang hanya kita terima Allah semata-mata. Itu sebab orang semayang dengan segala. Kalau dia semayang, bila luar daripada semayang, dia boleh dapat Tuhan. Itu tanda semayang dia tak terima. Saya sebut tentang satu surah, pernah orang marah tentang segala. Dia kata, ustaz macam ustaz orang, dia tahu siapa semayang terima. Saya ingat semayang ustaz itu Tuhan terima. Dan memang saya kata, saya punya belum tahu. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, inna solata tanha anil fahsyai wal muka. Ini Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan nak bagi tahu apa tuan-tuan sekalian? Tuhan nak bagi tahu ibadat kamu tu aku tengok tak terima kamu ni lah. Inna, sesungguhnya sembahyang yang kamu lakukan itu, solata, ibadat kamu buat, sembahyang kamu buat khas dengan makna solat tu, betul-betul khususan untuk sembahyang kamu buat. Tanha, dia akan memberi jaminan bahawa dia akan mencegah diri kamu daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Kalau sembahyang baik, luar sembahyang makan rasuah, sembahyang Tuhan tak terima. Tanda sembahyang itu Tuhan tak terima. Baik, lepas sembahyang kamu khianat, zolim orang, Tuhan tak terima. Dalam sembahyang kamu percaya kepada Allah, kamu yakin kepada Allah, kamu letakkan segalanya kepada Allah. Luar sembahyang kamu percaya kepada dunia, kamu takut dengan kuasa dunia, kamu takut dengan kuasa manusia lebih kepada Allah, sembahyang kamu Tuhan tak terima. Siapa cakap? Allah. Tuan-tuan buka lagi tak tafsir. Saya yakin tuan-tuan belajar tafsir, ada guru-guru yang mengajar. Saya tak nak mengajar tafsir ke dalam ni. Cuma saya nak sebut tuan-tuan tengok bagaimana Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut dalam kitab tafsir Al-Munir, membicarakan tentang apa itu solat berkaitan dengan ayat ini. Tuan-tuan boleh tengok antara tafsir-tafsir yang membahas kali ini. Salah satu dia ada tafsir Ibn Kasir. Ya, di bahasa itu. Tuan-tuan boleh tengok. Banyak kita-kita tafsir tentang saya dengan kita, tuan-tuan boleh tahu. Allah bahas tentang Al-Quran. Sembahyang besar, baru takbir, belum habis 13 lagi. Mana hakikatnya? Kamu meletakkan maksud sebenar takbir itu bukan sekadar lafaz biasa, bukan sekadar ingatan yang biasa, tapi maksud yang dalam dengan makna kamu meninggalkan segala yang lain daripada hidup kamu yang hanya ada Allah semata-mata. Kamu cinta keuangan, apa yang dibenarkan oleh Allah, kehidupan, kehidupan ditetapkan oleh Allah, apa saja semuanya Allah. Habis. Dan yang terakhir, ma'rifah yang selalu dibicarakan oleh golongan ilmu hakikat. Mana ma'rifah ibadah kita? Sesungguhnya apa yang kita buat ni hanya sekadar perbuatan untuk mentaati perintah Allah. Tetapi sebenarnya perbuatan itu untuk kita beritahu kepada Allah, ya Allah, aku buat ni betul-betul semata-mata nak beritahu kepada kamu, aku ni hamba kamu. Ma'rifah kita adalah nak beritahu Allah sebagai tujuan, jihad, maklamat segala apa yang kita lakukan kali ini. Takbir itu alam kita dah merangkumi ke 4 kali. Selesai. Selesai pun sekarang. Tapi hari ini, ada orang ikut tarikat, tak nak mengaji. Malam ni ada kuliah. Malam ni juga mana dia sikit. Oh, SMS kata imam. Saya ada orang ke mesej semua, WhatsApp semua. Jawab sekarang, minta maaf saya tak dapat datang, saya ada mati sikit. Ni jahil. Minta maaf kata sekarang, ni jahil. Soal jahil, kamu tak tahu mana patut kamu dulu. Zikir itu sunat tata. Habis kuliah ke, habis main syak ke, dia kan tidur, tak apa fikir nak tengok dia kalau berhenti-henti. Ni kuliah agama ni wajib, ni penuntut ilmu. Ni bukan benda main. Nampak saya cakap dengan tuan-tuan biasa, tapi majlis, bukan saya yang wajib dah.
Majlis yang kita buat ni wajib sebab dia talabul ilm. Majlis itu ilmu. Tuan-tuan boleh bagitahu dekat saya kalau tuan-tuan pernah jumpa. Bagitahu dekat saya, ada tak tuan-tuan pernah jumpa satu hadis membicarakan tentang ilmu yang mengatakan itu ilmu ni sunnah? Kau-kau orang jumpa lah. Saya suka sebut macam tu sebab apa? Sebab kadang-kadang mungkin kita mengaji tak habis. Saya mengaji tak habis. Tentu sekian. Sebab ilmu Allah sampai bila tak habis. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, wa ma utitu min ilmi illa qalil. Kamu sudah belagaklah, kamu hebat sangat. Aku bagi dekat kamu ilmu yang ada pada aku ni sikit je. Jadi mungkin ada yang saya tak tahu. Tapi kalau ada tuan-tuan jumpa hadis Nabi membicarakan tentang menuntut ilmu, hukum dia sunnah. Tuan-tuan bagi tahu hadis mana lagi. Tuan-tuan setakat ni tuan-tuan tak akan jumpa. Tuan-tuan buka kitab mudah ni. Kitab Mustika Hadis. Jilid yang pertama dia membicarakan tentang ilmu. Jilid pertama bicara tentang ilmu. Tuan-tuan tengok apa pembicaraan tentang ilmu. Tak ada satu cerita tentang sunnah. Semua cerita wajib. Penting menuntut ilmu. Kalau dalam Al-Quran Allah perintah dalam bentuk amar, satu perintah tentang ilmu. Allah bagi tahu tentang orang yang ada ilmu bagaimana ganjaran dia. Tapi majlis zikir tentang sekalian, dia bagi dua. Satu zikir yang wajib, satu zikir yang sunnah. Yang wajib mana? Majlis ilmu juga termasuk dalam majlis dipanggil zikrullah. Ini wajib. Ada majlis zikrullah yang sunnah, yang dia tidak bertemu had masa dan dia boleh tangguh. Tangguh bila kita berdepan dengan sesuatu yang lebih wajib daripada itu. Sebab kenapa? Kerana tak faham tentang Islam. Tak tahu mula nak ke mana nak mula hidup. Maka lakukan amalan zikrullah, zikir yang itu lebih daripada perkara wajib. Tuan-tuan terhormati Allah SWT sekalian. Hijrah Allah Ta'ala ada. Dalam hijrah itu adanya suatu perkara yang dipanggil ata'illah. Ketaatan kepada Allah. Tak sungguh. Allah susah. Abu Bakar habis harta Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi daripada Rom. Asal orang Rom, masuk Mekah untuk berniaga. Miskin, datang ke Mekah tak ada apa-apa. Mungkin masuk tongkang, kapal tongkang masuk, mari nak niaga ke Mekah. Dia bukan orang Mekah. Numpang masuk, tak ada permit. Sampai dah dapat permit niaga dekat Mekah, sampai jadi kaya. Suhaib Ar-Rumi. Nama dia Suhaib. Rumi itu mana nama pengenalan dia itu daripada Umar Rum. Ya, macam tuan-tuan lah, kalau ada dengan Mas'ud Al-Jawi. Nah, maknanya Mas'ud orang Jawa. Contoh, kalau ada Mas'ud sini, kita maaf, salah ada pula kan. Contoh, Rum itu, Rumi itu maknanya dia itu orang Rum. Masuk Mekah kaya Allah. Bukan kaya sikit-sikit, kaya sungguh. Mengikut riwayat ni, ketika Suhaib nak keluar daripada Mekah, dia bawa 7 ekor unta, bawa barang-barang kekayaan dia. Unta ni tuan-tuan, kekuatan unta ni tak sama macam kekuatan unta. Dia boleh tarik barang-barang unta ni macam boleh tarik kontainer atas ni. Bawa unta ni kekuatan dia tinggi. Dia boleh bawa 7 ekor unta untuk bawa barang dia saja. Sampai di sempadan di antara Mekah dengan Madinah nak keluar tentang sekian, ada roblong. Roblong. Polis Mekah buat roblong semua. Yang turun dekat roblong itu Perdana Menteri turun. Abu Jahal sendiri turun tentang sekian. Jawatan Abu Jahal Perdana Menteri masa itu. Saya sebut jawatan itu supaya tuan-tuan mudah faham. Masa itu nama dia Datuk Seri Abu Jahal. Dari Perdana Menteri masa itu. Dia turun, dia sendiri pergi tengok sebab dia takut polis ni. Aku tak percaya dengan polis ni. Aku nak tengok sendiri. Dia turun sendiri. Turun-turun sebab masa tu ramai orang keluar. Dah tahu dah keluar nak pergi hijrah. Keluar tengok Suhaib. Dia pun tahan. Suhaib kau nak ke mana? Rekah cerita Suhaib kata, aku nak pergi hijrah. Aku nak ikut Muhammad. Abu Jahal kata, kau ingat tak kau datang Mekah dulu macam mana? Kau dah kaya, aku nak tinggal kami. Kerana Muhammad. Muhammad kan anak saudara aku lah. Aku tahu lah dia tu macam mana. Kau tak ikut? Dia kata tak. Aku nak keluar je. Dia kata boleh. Boleh Suhaib kalau kau nak keluar. Dengan syarat. Engkau keluar daripada Mekah hari ni. Macam mana engkau masuk hari tu? Tak bayar. Dulu dia masuk miskin.
Dah kaya, tiba-tiba kau keluar sekarang pun. Eh, nak keluar, keluar. Tapi syarat, kamu keluar macam mana kamu masuk itu. Kerana kekayaan yang kamu peroleh pada hari ini adalah harta daripada penduduk-penduduk Mekah. Aku tak pernah kamu buat peluang. So, saya kata apa, ayah punya hal. Kalau sebab harta tu jadi kau unta tu, aku tak boleh ikut Rasulullah nak pergi jalan. Itu menjadi halang aku. Kau ambil harta tu, kau pun nak senang. Ambil. Terkejut aku dah. Dia ingatkan orang semua macam dia katnya. Nampak harta ketua kepala-kepala dan sekalian. Baru dapat 500 pembawa yang mana ketua kepala melapak kepada ikan dunia. Contoh-contoh. Nampak lupa tanggungjawab dengan Allah. Dapat tinggal semua tanggungjawab. Eh, dah tak semua orang macam tu dan sekalian. Dan tu pasal apa? Ambil aku. Dan tak aku pun ambil pun. Tapi kalau tak boleh, dah benda tu tidak jadi penghalang. Kamu ambil dah. Ambil. Maka Suhaib dah keluar je, Abu Jahal tarik baju dia. Eh, Suhaib, tu baju kau pakai tu pun. Dulu masuk kau masuk mana dia pakai baju tu? Kau miskin. Kau tanggal jubah kau. Jubah tu ambil juga. Tanggal jubah. Ambil, jalan tak senang dibuat. Suhaib keluar dalam keadaan sehelai sepinggang saja. Kenapa tu sekalian? Kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cerita pindah tu tetap. Pindah tu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dalam perbuatan dibuat, di dalam itu ada satu sifat yang sangat hebat. Yang namun diketaatan. Hari ini kita sekalian. Saya nak sebut untuk diri saya dan kita semua. Berapa orang sangat taat perintah Allah? Pada hari ini. Tuan-tuan yang adalah umat Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang dalam hati Allah. Apa pada kalam kita berani yakin taat perintah Allah. Biarlah aku berdepan dengan siapa sekalipun. Aku dah menunggang Allah dan Rasul di arah mana. Apa orang dengan sekali yang kita boleh bertindak sebegitu pun. Cerita hijrah bukan baru tahun ni. Tiada tahun hijrah. Penceramah yang cerita hijrah yang dah mati pun ada dah. Kita tak mati-mati dah sedang. Dan berapa yang boleh bawakan hijrah itu dalam kehidupan kita. Allah Rabbi Tanda. Kadang-kadang bila cerita hijrah ni takut. Kita berani dalam hijrah sebegitu rupa. Jangan nampak cerita pindah saja. Hari ini kita taat perintah Allah. Apa yang kita taat perintah Allah? Semayang Allah. Semayang ni benda mesti kita kena buat. Puasa benda kacau. Benda mesti kena buat. Tuan-tuan, budak kecil semayang. Budak kecil semayang. Budak kecil puasa dengan nilai upah mak dia bagi. Karena puasa 30 hari, bapa bagi 1 hari seringgit. 30 hari, 30 ringgit. Dia pergi dia nak matlamat. Dia boleh puasa. Dia sanggup puasa kerana nak duit. Tak apalah budak. Cakap orang tua duit juga. Dan itu simple. Lain daripada itu, apakah puasa sahaja perintah Allah? Allah tak ada sebut dalam Al-Quran. Ada 114 surah yang dibicarakan. Tuan-tuan tengok bagaimana Dr. Abdul Karim Zaidan membahaskan tentang kedudukan Al-Quran melalui perintah Allah yang dibahagi-bahagikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ingat saya pernah sebut dekat Tuan-tuan atau tidak. Lama datang dulu saya datang sini sekali. Kalau tempat lain saya ceramah 10 sekali. Ada tempat lain juga ceramah 3 bulan sekali. Ada satu tempat tu setahun sekali. Yang ini 4 tahun sekali. Lagi dahsyat lah sekarang. Dia bagi ada juga hadir selama 4 tahun sekali ke sekarang. Saya rasa 4 tahun lepas saya datang lagi. Sekarang 2 tahun ke 4 tahun lepas itu. Tak sempat datang lagi sekarang. Tengokkan sekarang. Agak-agak apa yang kita boleh nak tunjukkan pada orang kita bukti kita akan kita. Allah Tata. Semayang biasa orang boleh buat semua. Tak apa yang tak Allah. Dr. Abdul Karim Zaidan kata kepada sekalian, dalam Al-Quran Allah Ta'ala bagikan ayat pada 6,000 ayat lebih berbagai-bagai pandangan ulama melalui 114 surah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Rasulullah. Rupa Quran ni Tuhan turun bukan pakai kau suka Tuhan nak cakap dia. Tuhan bahagikan perenggan cerita dan apa yang dimaksudkan ayat Quran. Daripada 6,000 ayat lebih, 1,000 ayat daripada 6,000 tu ada 1,000 ayat yang dipanggil ayat perintah. 1,000 ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran tu ada ayat yang Allah Ta'ala perintah kepada kita seorang-seorang pun ada 1,000 ayat. Tuan-tuan agak-agak semak sekarang lah. Tuan-tuan cuba duduk, kita lah sama-sama duduk lagi. Ada tak 1,000 perintah Allah kita buat sampai hari ini? Agak-agak lah. Terlebih-lebih menang sekali.
Senang-senang, kadang-kadang boleh senyum, kadang-kadang boleh masam, tak ada tuan-tuan sekalian. Balik ambil kertas, cuba tulis. Satu sembahyang, dua puasa, tiga umrah, empat haji, lima sedekah, enam hari dengan kuliah, tujuh, dah lupa lah. Baru enam. Dan tak Allah kita buat. Oh, menikah, tanggungjawab, buat dekat, tanggungjawab isteri, tanggungjawab pada anak, tanggungjawab 13. Lagi ada ustaz tak ingat lah, tak ingat satu, tak ingat dua, tak ingat 10, 23. Adalah lagi yang kita buat itu apa-apa. Ada ustaz kadang-kadang lupa, lupa satu, lupa semua, lupa 20. Ada 43 kita dah buat. Ada lagi, ada ustaz tapi kadang-kadang buat kata-kata, kadang-kadang satu, kadang-kadang dua, 20 kadang-kadang. Ada 63 yang kita buat. Buatlah semua. Ada 100. Banyak? Banyak dah 100 kita buat. Perintah Allah ada 1000. Ada 900 lagi perintah Allah belum kita buat. Bila tanya mati nak masuk syurga neraka? Of course syurga. Anda tak mahu nak masuk syurga, Tuhan suruh 1000. Yang buat baru 100. Lepas tu nak masuk syurga Allah. Allahu Akbar. Saya cakap saya tetap. Tetapi Allah layak kita masuk syurga Allah. Layak kita dapat rahmat Allah. Itu perintah Allah 1000 yang kita boleh buat. Ini saya sebut sini. Tuan-tuan boleh cek sendiri apa yang kita buat. Ini ulama tafsirkan Al-Quran. Kita balik kita cek. 1000 tak perintah Allah kita buat. Sepanjang kita hidup hari ini. Daripada mula kita hidup, daripada mula Allah Ta'ala perintahkan berlaku kewajiban ke atas kita untuk melakukan perintah Allah yang kita menanggung dosa itu sampai hari ini. Kalau kita dah pencen, kalau kita belum nak pencen ataupun dekat nak pencen, kalau umur dah sampai pencen, kalau kita dah dekat nak pencen, kalau kita masih muda, agak-agak bila nak habis? Allah kata, nak habis perintah Allah jawabnya tak buat kita. Payah ustaz nak habis, tak payah buat dah senang. Ayuh lah, senang sikit masuk waktu, tak payah pilih-pilih kan. Mereka tengok balik, ini lah ke senang. Dah kena buat perintah Allah. Sebab tuan-tuan sekalian, ketaatan kepada Allah yang besar. Sebab Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada seseorang banyak, tuan-tuan sekalian banyak. Ada ganjaran-ganjaran yang Allah bagi dapat melepaskan kita daripada perkara-perkara yang kita terlupa, perkara yang kita tertinggal, menghapuskan daripada kelemahan-kelemahan kita melalui dosa-dosa yang kita buat. Ada ganjaran Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan, benda kita mampu buat. Kalau kita mampu, kita tak buat. Tuhan tanya kita. Tengok Nabi sebut dalam sebuah hadis yang cukup terkenal. Ya tuan-tuan sendiri maklum, selalu dibaca dalam radio Akim, selalu baca. Tuan-tuan tengok dalam kitab hadis 40 hadis penawar hati. Karangan daripada Al-Fadhil Ustaz Fahmi Zalzam Al-Bajjari. Ya, kita ni minta. RM6 ada kitab itu tersekan. Tuan-tuan beli, baca hadis, dia ada keterangan. Boleh faham hadis juga. Mewahli naik ni kitab lah sekarang. Berhenti sahokok sari boleh beli kitab satu. Yang sahokok lah. Berhenti sari. Kalau berhenti sahokok tiada hari, tuan-tuan boleh jual kitab lah lepas tu insyaAllah. Tuan-tuan, Allahuakbar. Hadis pertama dalam kitab tu dia tulis tentang persoalan yang Allah nak bagi kepada kita, kita nak jawab dia dapat lama. Nak jawab kan Tuhan? Tuhan kata, aku bagi kepada kamu ilmu. Kau buat apa ilmu kan? Saya bukan mengaji sampai universiti. Ilmu ni Tuhan tak sebut aku masuk universiti. Tuhan kata, aku bagi kamu masuk universiti. Kamu nak buat pula ilmu kamu? Dah, tak ada ilmu. Tuhan bagi kamu ilmu. Ilmu ni pengetahuan. Benda yang kita tahu. Kamu tahu tak semayang wajib tahu? Kamu buat pula ilmu kamu? Saya semayang Tuhan, Alhamdulillah. Tu buat semayang. Baik kau namun. Kamu tahu tak riba tu haram? Tahu. Tu yang kamu tahu pakai riba tu buat pula. Tahu tu adalah ilmu. Allah, ya Allah. Lumpulah Tuhan, taubat. Tinggal riba, Alhamdulillah. Itu baik riba. Baik ekonomi. Baik itulah. Kamu tahu tak hubungan kekeluargaan kamu, macam mana kamu jawab kamu dengan anak kamu, anak kamu keluar tak keluar, kamu tahu tak? Tahu, kenapa dia keluar kamu diam? Allah, lumpul ya Allah. Tahu Tuhan. Itu negara kamu. Politik lah. Malikai semua ibadah kan? Itu negara kamu tu. Diperintah oleh Tuhan. Tolong menolong Tuhan. Kamu tahu? Tahu. Macam mana dia boleh tak? Aku sokong. Pasal apa kamu sokong tu? Nak jawab apa kata? Ya Allah. Beri ya Allah. Nak jawab itu.
Tuan-tuan tak jawab juga? Ada tuan. Secontoh tuan-tuan sekalian. Lepas ni tak ada salah lagu 4 bulan, 4 tahun bulan datang. Ni contoh. Semua tu benda Tuhan tanya. Nak jawab pada Allah. Sedangkan kita ada ilmu, kita tahu. Pemalam Yaakob bin Ma'azal Zafa'u dari kaum kafirun al-Ma'idah. Ayat 47. Tuhan sebut Al-Quran. Kamu tahu, tahu berdosa. Tahu haram. Kamu buat. Maka kamu akan ditanya, di mana kamu nak letak ilmu kamu? Ini bila sebut kata ilmu, saya bukan ustaz, saya bukan imam, saya bukan guru. Bukan itu Tuhan sebut. Hak Nabi sebut itu bukan begitu. Yang Nabi sebut itu adalah pengetahuan yang kita tahu. Satu. Boleh tanya. Bagi kita tanya dulu dengan anak-anak, dengan istri, lepas itu bertanya istri apa yang kita tahu tapi kita tak buat. Kita tahu kita tak buat. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff. Betul kata ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai yang beriman, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Maksudnya kamu tahu benda ni kamu tak buat, kamu tahu ni haram, tapi kamu berdosa juga. Berdosa, kamu buat juga. Tahu dengan kuliah kau tu buat pemahat, kuliah di radio, kau TV tahu. Ni kan zolim, kamu suka kau apa? Kamu tahu. Ustaz dah hantar baca Al-Quran. Walau terkandung bila lalu dinazolam ufatah masa kumah. Tahu tak? Neraka tu tempat Allah yang bersungkul dengan orang lelaki. Tahu. Kata yang bersungkul juga. Nak jawab apa dengan Allah? Allah. Tanya-tanya pada diri kita. Teguh kita. Ilmu. Tuhan kata Nabi kata apa lagi? Kamu akan tahu tentang harta kamu. Yes. Sudah berapa harta banyak mana sebulan? Gaji saya 3,000, gaji saya 5,000, gaji saya 10,000. Kamu apa untuk Islam? Tak apa. Tanya. Allah berkata, bukan saya nak tanya. Tuan-tuan tanya kepada kita. Saya tanya, saya tak nak tanya juga. Tanya. Apa lagi kita nak buat dengan Allah? Dengan ilmu yang kita ada. Handphone tu kau sehari 3 kali tu handphone. Macam tu kena handphone. Esok 2 tahun lagi tu tengok. 5 tahun lagi handphone ni tak payah cekat. Tak payah naik, payah pun. Pakai niat dia keluar. Agaknya. Dahsyat sama handphone. Dahsyat. Kalau sekarang nak telefon, kena tekan nombor. Dah ada kan? Jenis handphone yang boleh sebut nama Ridwan Syed boleh kan? Sebut nama dia dulu. Esok tak payah pakai niat. Niat ni boleh. Dahsyat tuan-tuan dalam hati Allah SWT. Kita tunggu azan.
Itu persoalan tentang ilmu, persoalan tentang harta itu. Nah, jawab apa dengan Allah SWT harta yang ada pada kita? Allah, semuanya Tuhan tanya kita sekalian. Itu nak cerita tentang ketaatan kita itu bukan satu bab. Semua benda kita perlu lakukan hidup kita adalah kita bertaat kepada Tuhan. Melalui ilmu kita, melalui. Hari ini tuan-tuan orang ada ilmu, putar belih ilmu Allah. Menggunakan kepandaian untuk menghina Allah SWT. Siapa sekalian? Ini orang ada harta, gunakan harta yang banyak untuk menghina hukum Allah SWT. Kehebatan yang ada. Anjur program perlu anjing tentang sekalian. Wah, saya tak nak bunyi saya nama anjing sekarang. Ini sebenarnya ada agenda kristianisasi yang dibuat tentang sekalian. Dia ada agenda, agenda kenapa program itu diadakan sekalian. Agenda jahat yang dibuat itu tujuannya untuk orang bising tentang isu-isu yang kerana tengah-tengah baca dalam kitab hadis yang saya sebut kata hadis 40 dari zaman. Dia ada satu hadis yang membicarakan tentang tentang akhir zaman akan berlaku ulama-ulama berbalah tentang perkara-perkara yang remeh. Ini perancangan Yahudi. Dia akan buat satu benda yang usul. Benda hancing. Ini orang tak balah dah sebab benda lama ni. Hukum jelas. Tapi ditimbulkan oleh golongan ini supaya para ulama berbalah sama dia dan terlupa tentang kandung dewa asas lebih besar daripada itu. Ini sebab saya ketika berlaku isu anjing, saya ada bersuara sama dengan sahabat-sahabat pada kalangan pendakwah kita bincang. Jangan kaitkan sangat dengan isu anjing. Biarkan dia. Biar dia berlaku bodoh macam itu saja. Banyak kerja orang bodoh itu sekalian. Saya ingat bila keluar satu pertanyaan, saya banyak tanya keluar. Dia kata, kenapa kita bising sangat tak anjing? Tak boleh, Ustaz. Kalau kita marah, pegang, kita hina anjing. Siapa yang hina? Siapa yang marah anjing? Tak marah kot saya. Saya tak ingin apa anjing, saya tak mahu anjing. Saya mahu orang yang pergi pegang anjing itu pasal bodoh saja. Anjing kita mahu tak guna, dia bodoh dah, dia menakar. Orang tu yang teruk daripada anjing lagi perangai, yang berdua dia pasal tak sudik ni, tak sekal. Keluarkan penganjuran segera pergi, tak sikit modal, tak sekal. Tak sikit modal. Dia dapatkan anjing. Kerana supaya hilangnya rasa, untuk menghilangkan rasa takut manusia pada anjing. Kecil-kecil tak nak mampu, yang tua menyusahkan orang. Esok nak hilangkan anak takut hantu, kita berkawan dengan hantu. Kawan anak-anak yang takut hantu, kita berkawan dengan hantu. Dia kawan orang, dengan orang tak takut dah. Kawan dengan hantu pula. Supaya hilang rasa takut dengan hantu. Kerja bodoh pun sekali. Timur. Waktu pahala lama pula. Dalam keadaan ada ilmu tu. Bila berdepan dengan masyarakat umum, kalau ada para ulama, saya bukanlah ulama pun sekali. Tapi ada para ulama yang bijak, dia tidak boleh mendatangkan kekhilafan dalam masyarakat. Tak boleh. Itu adab pencapaian ilmu. Kalau kamu nak terkhilaf, kamu perjelaskan satu persatu dan kamu kena letakkan mana yang paling patut dipegang oleh masyarakat. Ni ada ulama anak buat kuasa hebat sangat nak tunjuk dekat umaman. Aku ni ilmu hebat. Ha, cerita. Ha, ada pandangan mengatakan boleh kalau sekiranya begini sedikit. Mampu tak? Menyusahkan orang. Kamu ulama, kamu kena tahu. Bukan sekadar ada ilmu. Kamu tahu dalam ilmu usul menyampaikan ilmu bagaimana? Dia ada adab dia. Tak perlu cerita benda-benda yang menyebabkan masyarakat jadi keliru. Cerita mudah dia. Pegang aja itu haram sudah. Ya? Kalau orang tanya pun kita faham sudah. Kenapa dia kata tak haram? Tak haram dengan satu sudut yang berbeza. Kalau kita nak jadi dia sebagai kawan rumah. Haram pun. Dia pernah memasak dan mencari pening kepala. Yang Syafi'i pun pening kepala. Kita dihapkan mazhab Syafi'i pun pening. Itu nama kita bukan Syafi'i. Kalau dia tu nama Syafi'i, pegang mazhab Syafi'i pun pening lagi. Lagi teruk kita yang bukan Syafi'i. Duk keluar benda-benda. Saya bukan tak kata, Ustaz tak tahu padahal tak apa. Memang saya tak tahu, saya tak ambil macam mana tu. Tapi kita mengaji dalam adab penyampaian ilmu itu sebab tu sekalian. Orang ada ilmu, tak susah dia pandai menyampaikan ilmu. Tak. Dia kena mengaji sebab kalau tuan-tuan ingat, anak tuan-tuan yang dia mengaji dalam bidang agama, dia ada satu bidang khusus mengaji dalam bab takhusus fakulti dakwah. Kenapa ada takhusus itu? Dia ada bidang dakwah menyampaikan yang khusus. Khusus, dakwah nak sampai.
kena tahu macam mana kita nak sampaikan dakwah. Tak semua boleh, tapi tak, dia kena tahu. Tidaklah kena mengaji bidang dakwah dah. Kebetulan memang saya ambil bidang itu, tuan-tuan sekalian. Saya ingat masa saya kena hantar ke pendalaman tanah Arab di Syariah di Kawasan Alam sepada Turki. Tengah belajar, dia bagi training 3 bulan kena hantar. Budak Arab tak kena, dah dia Arab dah. Kita orang Melayu kena hantar. Kena hantar tu, pendalaman kampung kena hantar. Orang kampung ni cakap Arab dia, tak suka macam kita cakap. Kita dia nak cakap Arab buku. Bila main orang kampung, kita cakap dia tak faham. Tak ada tengok macam orang putih datang lagi dia cakap. Pergi kat kedai. Izinkan saya membeli gula 1 kilo. Orang kedai berenang, dia ni. Pilih ni orang kampung mana datang. Kita orang kampung, main-main. Wah, gula 1 kilo. Gula 1 kilo tu, automatik dia faham bahawa dia nak beli gula 1 kilo, bukan dia nak beli free. Ya, tahu dah. Walaupun dia tak sebut dia nak beli, dia sebut je gula 1 kilo. Sebut je. Tak sebut pun nak pinjam ke, nak beli ke, nak minta saja ke, tak sebut pun. Tapi automatik dia tahu orang tu memang nak beli. Kita pergi bahasa buku macam tu lah. Cakap Arab macam tu telah mengajar. Nak ajar dia dalam bahasa Arab. Alium, uri dua dari suku. Dia dengar dengan aku. Ya, dia faham. Aku tak faham. Bebang seorang aku mengajar tu. Sini. Syekh yang duduk jaga masjid kampung tu duduk kat belakang. Sebab dia dah diberitahu dia biar mesti budak ni akan datang 3 bulan di kampung. Atau kita mengajar kalau tuan-tuan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Apa salah? Orang pun pandai cakap Arab. Orang semua senyap. Bagus, orang senyap dengan aku. Rupa seorang tak faham. Habis tu dia tak biasa. Syekh tu duduk gelap apa sekali. Lepas habis, kau tahu tak kau ceramah tu bagus? Masya Allah, terima kasih. Baguslah untuk kau seorang tu. Orang lain semua tak faham, kau cakap. Senyap, kira Allah betul ni. Tak faham tu kau sekali. Bengong aku di balik. Rupanya dia nak ajar kita. Kau pergi kat kampung. Kau tak payah cerita dengan dalil-dalil biasa. Nak tak payah. Orang kampung dia cerita. Lepas tu dia hantar saya ke tengah bandar 2 minggu. Dan dia nak ajar duduk. Oh, begitu. Duduk kat kampung ni, duduk kat tepi pokok. Kosan kampung. Surau ni tak mengajar dalam surau. Tapi tepi pokok tu je. Mengajar duduk-duduk, bincang, apa. Macam saya pun di simple sangat. Di tanah haram. Walaupun begitu, dia nak ajar kita dalam surau dakwah ni. Jangan kamu nak buat benda susahkan orang. Kita menyampaikan sesuatu tujuan supaya orang mudah faham. Tiba ajar buat orang jadi penek. Dia tak panggil mengajar. Itu dia panggil menyusahkan orang. Nama dia. Sebab tu sekalian, walaupun dia ulama besar, dia tak perlu bawa. Sebab dia ada kaedah dan adab nak sampaikan ilmu. Bukan saya kata saya pandai, dah, maksudnya dah. Cuma kita belajar bila kita dapat orang nak sampai benda mudah. Sebab saya cerita malam tu pasal lagi, saya cerita mudah. Yang ni Tuhan tak harap. Macam mana kita nak buat? Bila Tuhan tak suka, jangan nak buat. Sebab setiap perkara yang Tuhan tak suka, belasan dia neraka. Mudah itu semangat, memang Tuhan tak suka. Apa doa kita dengan Tuhan dalam bulan Ramadan? Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Itu doa kita. Wa na'udzubika min sakhatika nar. Ya Allah, terimalah sembahyang aku. Nas'aluka ridaka. Ya Allah, kamu redalah. Terimalah ibadahku, redalah apa aku buat. Karena dengan redha kamu itu, membuatkan aku dapat syurga kamu, jannah. Syurga. Itu doa kita setiap hari. Ramadan kita baca. Tapi orang lain orang tu baca Ramadan tu. Boleh lain tak nak masuk syurga ni. Ramadan tu masuk syurga. Lepas tu kita minta, wa na'uzubika ya Allah, jauhkan, hindarkan aku daripada perkara yang boleh menyebabkan kamu murka. Sebab apa? Kalau kamu murka, sakhatika wan nar, dengan kemurkaan kamu aku akan masuk neraka kamu. Kamu dah ada doa Tuhan. Tak ada ukona-kona gitu mudah. Dah. Ni Tuhan suka ke? Tuhan benci. Dan Tuhan benci jawapan dia neraka. Tinggal. Mana Tuhan benci? Benda yang aku larang, tak aku benci lah. Dalam Al-Quran saya sebut tadi 1000 ayat cerita tentang perintah Allah. Disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Usul Dakwah. 1000 ayat lagi, ayat-ayat yang berbentuk larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak banyak tak larangan Tuhan kita buat ataupun kita tinggal. Sepatutnya dalam larangan Allah, 1000 ayat larangan Allah ni, satu pun kita tak buat. Tapi kalau kita cek-cek, ada juga larangan Tuhan kita buat. Agak-agak kita dapat ke redha Allah ataupun kita menempah murka Allah. Sebab saya selalu sebut tuan-tuan sekalian, dalam bab mengenali hukum, wajib, sunnah, makruh, harus,
5. Mengenali hukum perlu mengenali daripada segi konsep hukum. Dulu kan kita belajar orang Melayu selalu sebut dah, saya mengaji dulu. Buat dapat pahala, tinggal dosa, wajib. Sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Ni kan dulu kan. Kau tentang mengaji gitu juga. Aku seorang mengaji gitu. Macam lain macam ni kalau aku ni. Memang gitu kan. Kita nak cakap mudah. Orang dulu betul, bukan kata saya kata dia salah tak. Tapi ilmu tu tak boleh kita pegang sampai mati. Sebab apa? Sebab penterjemahan pada ketika itu untuk kita mudah faham. Jadi kalau kita buat begitu, tapi sebenarnya kalau kita boleh sampai lagi mudah faham, lagi cantik kan? Wajib buat dapat pahala tinggal berdosa. Haram buat berdosa tinggal dapat pahala. Sunat buat dapat pahala tinggal tak dapat apa-apa. Makruh kalau buat tak dapat apa-apa, tapi kalau tinggal dapat pahala. Harus aku suka buat tak buat pun tak apa. Itu ujian kita belajar. Sebenarnya segi sudut pandangan hukum dia berbeza. Dia bukan tak ada apa-apa. Mana dia sudah tak ada apa-apa. Kerja agama ni buat mesti dapat. Tak ada yang tak dapat apa-apa, tak ada. Wajib buat dapat pahala tinggal dosa. Aku dapat tu, dapat dosa tu dapat pahala. Haram dapat juga. Buat dapat dosa tinggal dapat pahala. Ada dapat juga dulu. Sunat buat dapat pahala tinggal bukan tak dapat apa-apa. Buat dapat pahala. Pahala ni duit, nilai, harta. Di akhirat harta kita bukan pakaian, bukan kereta, bukan rumah. Apa harta kita nak akhirat? Pahala. Pahala harta kita. Kalau benda sunat kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal jawapan dia rugi. Rugilah kau. Tuhan nak bagi duit kamu tak nak, kau rugi. Bukan tak dapat, memang tak dapat apa-apa, tapi rugi. Dia tanya tak ada apa-apa. Ah tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa. Ini aku dapat, kau tak dapat. Kau lah bodoh rugi. Itu bahasa mudah. Sikit sudah hukum begitu. Begitu juga makruh. Aku ni pasal apa? Ni kan makruh. Al-makruh buat tak ada apa-apa, tinggal ada apa-apa. Dah. Makruh ni kamu buat Tuhan benci. Tapi kalau kamu tinggal dapat pahala. Tak nengok. Tak apa. Memang tak. Tuhan benci. Makruh Tuhan benci. Isap rokok Tuhan benci. Minta maaf tuan-tuan sekalian. Aku sebut rokok pula lagi tuan-tuan sekalian. Minta maaf tuan-tuan sekalian. Buat macam mana? Nasiblah kau perokok-perokok. Rokok ni makruh. Memang betul makruh. Tapi ingat perbuatan itu Tuhan benci. Tuhan tak suka. Akhirnya esok ada dua je. Tempat Tuhan suka syurga, tempat Tuhan benci neraka. Ada tempat yang Tuhan tak suka tak benci. Duduk kat tengah-tengah. Dekat mana? Lalu fikirlah sendiri kat mana. Aku tak tahu semua kat mana. Mana ada tempat perbezaan begitu? Adakah? Dia ni tak ada apa-apa pun. Sebab dia tak ada apa-apa. Sunat dia tak dapat, dia tak dapat apa-apa. Dan tuan duduk kat mana tak dapat apa-apa? Ada Tuhan tak ada. Tuhan tidak ada sedia tempat untuk mereka. Maka ada tempat Tuhan suka dan Tuhan benci. Itu hukum. Ni yang Tuhan nak tanya ni. Nak tanya apa? Ketaatan. Ni cerita taat. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru cerita hijrah. Kalau saya nak cerita sejarah hijrah, tuan-tuan lagi mahir pada saya. Bukan sekali tuan-tuan dengar ceramah hijrah. Setiap tahun. Setahun tu pula 4-5 kali. Ceramah yang khusus, ceramah yang umum. Forum hijrah. Ceramah hijrah. Macam-macam. Kita nak cerita inti pasti. Ketaatan dalam tu. Kalau sahabat lalu apa saja kerana taat kepada Allah. Allah, tuan-tuan Nabi nak keluar. Bukan kali saja. Jibril turun bagi tuan Nabi, ya Rasulullah, rumah kamu dah kena kepung. Kamu tengok tingkap, ada orang belah kanan, ada orang belakang, ada orang belakang. Kamu buka pintu, ada 10 orang yang telah diubah oleh Abu Jahal. Mereka adalah pelontar lembing yang tepat dan pemanah tepat. Kamu keluar, kamu akan dibunuh oleh mereka. Apa Rasulullah? Jibril ajar kepada Nabi ayat Al-Quran. Nabi baca, waja'alna min baini aydihim saddam khalfihim saddam fa'usainan fa'ulai usiru. Baca. Nabi baca, Nabi tiup, Nabi turun. Allah tak nampak dia. Ada riwayat kata dia tidur, ada riwayat kata tak nampak. Kau yang paling suai, dia tak nampak. Dia tak tidur pun. Tak nampak. Dia hebat, mana tidur, tak tidur. Cuma tak nampak. Saya forum dengan Dr. Jamnul Azhar 3 hari lepas. Cantik pandangan dia lah, dia orang doktor. Aku bukan ngaji doktor gitu. Dia mengaji sains. Dia buat sains. Kenapa boleh tak nampak daripada pandangan sains? Dia nak relikan sains dengan Quran. Hebat kan? Nabi keluar bersama dengan Jibril. Jibril dijadikan daripada nur, cahaya. Cahaya itu sekarang. Dia punya kelajuan dia. Satu saat dia boleh pergi 360 km. Sum, hilang. Yang menyebabkan dia orang tak nampak tentu sekarang. Sebab lajunya Nabi keluar. Dalam keadaan tidak disedari. Betul. Kita duduk kita tak nampak ni kuasa Allah. Betul kuasa Allah. Tapi bila relik dengan sains, kuasa Allah itu meletakkan kelajuan yang ada pada sains yang Allah cipta.
Aku hebat tuan-tuan sekalian. Orang mengaji, kita dapat tumpang ilmu dengan dia. Tengah forum pun dapat ilmu juga. Hebat. Tak nampak manusia. Nabi menghadapi cabaran yang sangat kuat. Kerana apa? Taat perintah Allah sahaja. Ya Allah, tak payahlah hijrah tu kat sini, tak apa. Kalau Tuhan nak bagi menang Nabi kembang Islam, kenapa tunggu pindah ke Madinah? Kenapa? Mekah tak boleh. Tak boleh nak menang dekat Mekah. Tak boleh Nabi juga dekat Islam dekat Mekah. Kenapa perlu berhijrah? Kenapa perlu berpindah? Di sana nak letakkan ketaatan kepada mereka. Tuan-tuan kena sampai pindah. Nak tegak hukum Tuhan kena sampai pindah. Pindah kawasan dia dalam penangguan. Itu kalau kena, tak kena pindah. Cek-cek nama pilihan raya, tertukar tempat pusat mengundi. Itu je sekolah kebangsaan, tukar pada sekolah agama. Itu je pindah apa? Berat-berat pun kerja. Nak cerita agama, Nabi berpindah dengan penyeksaan. Abu Jahal cari tuan Nabi menyuruh kamu. Hampir jumpa. Hampir jumpa tuan-tuan sekalian. Dia menggunakan tok bomoh, dua ekor tok bomoh, mari tuan-tuan sekalian. Bawa pokok-pokok begini untuk orang sekalian macam itu. Contoh-contoh. Contoh sekalian. Pokok senek, ampun Nabi. Duduk depan pintu gua tu sekarang, duduk depan pintu gua. Tapi dia panggil tu pemohon surat. Ini dibayar khas untuk bagi. Dia pun bagi tahu rada yang dikesan ni pemohon mak ada kat sini. Ni ada kat sini, ni kat sini. Abu dia kata kat sini kat mana ni, kat mana? Gua macam ni, ni gua pendek je ni. Gua tu tak rendah. Tuan-tuan yang pernah berjalan kan? Tempat Nabi bersembunyi. Gua tu kena tunduk, bawa nampak. Abu dia tak terfikir bahawa Nabi akan duduk dekat dalam. Dengan bukti. Kau dibayar ni, tak tahu. Ya memang aku nampak, dekat sini. Padahal dia mati kat situ je. Dia terompong, tak nampak. Dia bilang kayu kat pada pasir, dia kan nampak kayu. Tak nampak, sampai kat situ je. Panggil terompong keluar, kau macam mana? Aku pun kat sini juga. Kau tahu kau terompong, aku keluar, kau buku, jumpa. Tak jumpa juga, biasanya kat sini dah. Kalau buku aku golek, dia kat sini lah. Golek, buku dia kat situ je, sudah. Tak nampak juga. Siapa boleh baca? Allah. Allah hampirkan Abu Jahal jumpa tentu sekian. Hampirkan bagi sabaran kepada Nabi. Apa? Dan Abu Bakar berdebor. Berdebor. Sebab nampak kaki. Kaki nampak dah kaki Abu Jahal di depan pintu. Nabi kata, sabar Abu Bakar. Inna Allah ma'ana. Nabi kata kepada Abu Bakar. Kita berdua. Tapi ingat Allah bersama dengan kita. Kamu sabar. Sebab nampak kaki. Tak nampak. Ya, nampak kaki. Abu Bakar takut dah. Berdebor. Nabi tengok kaki. Nabi kata kepada Abu Jahal. Dia orang jahat pun tak payah tengok muka, tak payah tengok kaki. Kita ada jahat pun lah. Jahat dah, nak nampak dia. Tapi Allah bersama, selamat mereka kita. Berdepot sekarang, tapi Allah bagi. Kerana apa tak sekarang? Atau indah kerana taat kepada perintah Allah. Berjaya hijrah Nabi. Berjaya melalui apa tak sekarang? Mereka berjaya melalui ketaatan mereka, melalui kepimpinan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seorang pimpin terlatih untuk beri petunjuk kepada orang yang berhijrah. Semua berjaya. Berjaya dalam proses hijrah. Sehingga mereka termasuk pada jalanan orang-orang yang beriman dan Allah SWT. Dua soalan kata Tuhan. Pertama, ketaatan dan kepimpinan yang digambarkan dalam sesuatu. Sebab akhir zaman itu Tuhan sekalian. Kita hidup dekat dunia ini. Kita nak pandang orang lain. Agama Allah yang Allah beri jamin untuk mereka yang selamat. Tuhan, ada peluang Tuhan nak jumpa dengan Tuhan. Siapa yang tak boleh jumpa dengan Tuhan? Tak peluanglah kita jumpa dengan Tuhan. InsyaAllah ada peluang di akhirat. Tapi hidup di dunia, kita tak akan berjumpa dengan Tuhan. Tuan-tuan tak akan dapat berjumpa dengan Allah secara zat di depan kita. Tak akan berjumpa. Dan nak buat macam mana tak akan jumpa? Rasulullah. Rasulullah lah yang bawa apa yang Allah tak dapat. Agak-agak dengan Tuhan tak dapat. Dengan Nabi dapat jumpa. Tak kita semayang bekerja dengan waktu ni. Berhubung dengan matahari semua cukup. Matahari dulu ke aku dulu? Matahari dulu ke? Banyak matahari dulu daripada kita dulu. Lepas tu cerita nak mimpi jumpa Nabi. Tak payah mimpi lah. Tak ada jumpa. Dan kalau tak jumpa, kita nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Kepimpinan Rasulullah, para sahabat, dia ikut Rasulullah. Kita ikut siapa lagi ni? Nabi Allah tak sebut nak berkata. Tak ada. Yang paling baik, terbaik dalam hidup aku. Hidup kamu, wahai manusia, yang latih dari zaman adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama terbaik. Allah Taala kata dalam Quran, nak beritahu hebatnya ulama, Allah Taala kata innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada aku daripada kalangan hamba-hamba aku, takut kepada Allah daripada kalangan hamba aku, min ibadihi daripada kalangan hamba-hamba aku, mereka adalah ulama.
Hari ini manusia hina ulama kata saya. Hina ulama. Ulama tidak dipandang apa? Ulama ni dekat masjid sudah. Ulama ni tak pandai nak tabir negeri. Ulama ni tak boleh duduk pemerintah. Ulama ni yang bertampau. Tahu lah orang mengajar manusia. Siapa yang bawa Islam? Kamu sempat di penabi ke? Kalau bukan para ulama yang membawa Islam daripada ilmu yang mereka faham daripada apa yang tinggal dalam sosial. Sebab tentang Quran, saya dan respect golongan ini lalu apa? Sebab saya tentang saya beritahu, saya bukan ulama, saya mungkin orang paling ustaz, belum jadi ustaz lagi, baru nak start, belum ustaz lagi pun. Tapi sebab orang dapat ustaz, walaupun saya dapat tahap ulama, tapi tuan-tuan, saya cukup panas, minta maaf atas sekalian, cukup sensitif bila isu ada golongan orang yang nak menghina ulama atas sekalian. Jangan sampai kawin dengan ulama. Mereka membawa kita ke jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama jahat, dia bukan ulama. Dia bukan ulama. Walaupun ada sebut oleh para ulama, Nabi tak sebut ulama, ada sebut bahawa dunia ini kamu akan dipukul golongan yang dipanggil ulama usu, ulama jahat. Dan ulama baik ada ulama jahat. Lalu ulama juga dia ini tak layak, tetapi disebabkan kerana orang panggil dia ulama, ada juga ulama jahat. Macam ulama bingung jangka sekian sebab dia tak ikut perintah Allah. Macam mana nak letak perintah Allah? Kita nak kenal manusia. Tadi ikut rahasia saja. Innama yasyallah min ibadihi ulama. Kenapa sebut? Dia sebut sifat dulu. Mana sifat ulama? Kalau kamu nak kenal sifat ulama ni, dia takut dengan Allah. Kalau dia mengaku ulama, Allah panggil dia hebat, tapi dia lawan perintah Allah, dia bukan ulama jangka sekian. Saya pun tak tahu lah apa dia nak panggil. Panggil lah nama-nama aku sekalipun. Dia bukan ulama. Kalau ulama sisi Allah, dia mesti takut dengan Allah. Kalau ulama sekongkol dengan orang zalim, ulama tak tolak undang-undang Allah, ulama tak ikut perintah Allah, ulama bersekongkol dengan golongan munafik, maka kamu bukan ulama. Tuan-tuan jangan sekongkol dengan golongan orang yang dipanggil ulama, tapi mereka berusaha untuk menjatuhkan agama Allah SWT. Tuan-tuan dan mati Allah, cukup sekadar itu saya nak bagi lapas lemah kepada sekalian. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita bincang, sembang-sembang ceramah 4 tahun sekali ini berkah dia Allah Ta'ala insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah peluang kita bersama, kita mengharapkan Allah SWT beri kekuatan kepada saya dan tuan-tuan. Apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan bukan kerana ilmu yang ada sekadar perkongsian maklumat saja dan sekalian. Tuan-tuan dan ramai mungkin tuan-tuan nak dapat makan lauk yang berbeza sikit tu je. Saya Zahirul daripada Ustaz Zahirul dengan tuan-tuan sekalian, mau diajak saya mungkin dah beberapa kali, cuma saya tak sempat masa dapat saya hadir. Terima kasih. Saya dulu kena sudi mempersilakan saya. Bukan kerana saya lebih, saya ustaz tak. Cuma mungkin tuan-tuan dah biasa makan lauk ikan goreng. Mari aku sekali makan ikan masin sekali-sekali. Pesalahnya ya, nah, dapatlah ikan masin. Itu yang 4 tahun sekali itu sekali. InsyaAllah tuan-tuan, dalam hati Allah berjumpa kita. Yakinlah dengan Islam, yakinlah dengan Al-Quran, yakinlah dengan golongan ulama yang diperintah oleh Allah untuk membawa Islam. InsyaAllah hidup kita menempuh kebahagiaan dan akhirat, dan kita akan jumpa garis penamaan yang terbaik dalam hidup kita. Martabillah insyaAllah. Tuan-tuan sebagai akhir lagi tuan-tuan, ini akhir habis lagi. Nak sebut dekat tuan-tuan sekalian, saya sedang membina sebuah bangunan kafis tuan-tuan sekalian di bawah tajaan saya sendiri, yang saya bina tahun ini tahun kedua. Alhamdulillah diwakaf oleh seorang hamba Allah, satu bidang tanah lebih kurang 1 ekar, dan kita dah siap buat pelan, siap tambah tanah, dan tahun ini baru nak mula bina, tunggu tengah kumpul dana tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan ada sekewangan, minta izin sampai surau dapat duduk tanah sejadah di belakang. Sekadar sumbangan yang ada daripada tuan-tuan untuk bantu insyaAllah. Tafis yang dibuka sekarang ada 40 orang pelajar. 40 itu cukup banyak tu sebab saya sewa rumah, dan masjid kami kami gunakan tak muat dan hantar. Walaupun permintaan ramai, tapi kita dapat macam tu. Tafis saya, tafis penuh masa dan mengajar pelajar-pelajar diniah tuan-tuan sekalian. Di Teluk Gong, kampung nelayan Teluk Gong, Pelabuhan Kelang, tempat saya tuan-tuan sekalian. Itu tuan ada ajak nak bagi barang-barang makanan pun boleh, nak infak harta pun boleh. Sekarang ni saya kena kumpul dana untuk nak buat bangunan tafis tuan sekalian. Tafis saya tuan sekalian, sebagian separuhnya adalah anak-anak yatim yang kita tanggung 100%. Yang lain itu kita tak ambil 100% dan yatim sebab kita perlu juga dana untuk nak bayar gaji guru. Di separuh ada tuan-tuan, setakat ni ada 7 orang anak yatim dan ada 4 orang daripada kalangan anak-anak asnaf. Yang mereka ni anak yatim 100% tak bayar, anak asnaf bayar ikut suka kemampuan. Setakat ni kita bagi anak-anak asnaf ni bayar ikut suka hati,
memang ikut suka hati. Mula saya kata bayar ikut suka hati, tapi memang lagi suka hati, memang tak bayar langsung untuk sekian. Sebab dia ikut suka hati. Saya tukar tahun ini untuk sekian, bayar ikut kemampuan. Ha, mungkin dia bayar juga. Sakat ni pun masih tak bayar lagi sebab dia kata tak mampu. Ha, pening aku nak pengaruh mana untuk sekian. Namun begitulah bila rezeki murah untuk anak makan, cuma saya nak sumbangan untuk dana pembangunan. Kalau tuan-tuan boleh nak tanam saham sama, boleh tanam saham untuk sekian mendapat. Sekian tuan-tuan boleh tengok dalam saya ada buat satu video pendek. Tuan-tuan boleh tengok pusat pengajian ulum dan fas. Time dia dapat ada dalam YouTube, video pendek tentang sekolah saya. Tuan-tuan tengok perjalanan pelajar-pelajar dan saya sendiri cerita tentang sekolah. Tuan-tuan boleh dapatkan dalam YouTube, boleh tengok. Tuan-tuan boleh mohon izin, saudara, mohon izin untuk letak rasyah dari belakang. Yang kedua, di luar sana saya ada jual produk tahfiz. Ada anak murid saya orang yang ikut jual produk tahfiz itu. Dan itu, jualan itu betul-betul dana untuk pembangunan sekolah. Ada ubat gigi, produk muslim 100%, ada buku minda, ada madu lebah, madu tualang dan madu bukit, ada kismis, ada beberapa barang. Dan sebagai besar barang-barangnya adalah barang-barang yang telah kita syifakan dengan doa-doa syifa dan solat ajar yang saya sendiri pimpin dan dalam dibaca ke 30 juz Al-Quran oleh anak-anak tahfiz kita. InsyaAllah tuan-tuan, itu bukan ubat, bukan ubat. Cuma kita syifakan dia untuk dapatkan akal yang baik, kita tambahkan untuk manfaat bersama ada di bawah sana. Tuan-tuan boleh beli sambil berterma dengan hadiah di tabah sana. Wallahualaikum warahmatullahi. Terima kasih sekali kepada pihak surah Al-Hijrah. Kita Ustaz Zairul dan sesudah jumpa saya. Kita jumpa lagi jika dikisirkan oleh Allah SWT. Wabila tafidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala.